بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Berita baik untuk seluruh umat manusia. Penyembuhan COVID-19 berdasarkan Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 1 hingga 6 yang diilhamkan pada seorang hamba Allah. Betapa benarlah setiap panduan yang ada di dalam Al-Quran itu sentiasa relevan dari zaman ke zaman. Setiap penyakit yang dicipta Allah terlebih dahulu, Allah telah mencipta penawarnya. Sudah pasti ia bersifat alami yang menepati fitrah manusia. Kejadian manusia yang berasal dari tanah harus berbalik pada fitrah asalnya dalam pengubatan, iaitu tanah yang merangkumi herba, tumbuh-tumbuhan dan segala bahan alami sebagai sebaik-baik ikhtiar yang ada. Dalam ayat 1 hingga 6, Allah memberikan isyarat kepada manusia. Ada makhluk yang bahaya bergerak melalui udara berunsur angin dan api, maka penawarnya adalah bersifat bertentangan, iaitu unsur tanah dan air. Air memadam api, tanah memotong atau menarik angin. Untuk virus, bakteria dan jangkitan yang bersifat angin dan panas, sebaiknya kita gunakan air dan tanah untuk memurnikan tubuh dan mematikan virus tersebut. Penggunaan tanah telah pun diamalkan sejak ribuan tahun dahulu lagi. Hampir seluruh dunia mengakui akan nilai pengubatan yang tinggi yang ada pada tanah. Kaedah alami memijak tanah dengan berkaki ayam, mandi lumpur, mandi bunga dengan tanah telah diamalkan hampir seluruh dunia, bukan sahaja di Nusantara, bahkan Barat pun telah mengamalkan dan mengkaji akan kebaikan dan nilai terapeutiknya. Tanah mampu menawarkan bisa dan racun, menarik logam berat dalam tubuh, menetralkan radiasi pada tubuh badan, melemahkan dan mematikan virus, bakteria serta kuman pembawa penyakit. Kini telah ramai yang menggunakan rawatan tersebut dan telah berlaku kesembuhan dengan izin Allah SWT. Antara kaedah yang boleh dijadikan sebagai inisiatif merawat penyakit COVID-19 adalah dengan minum minuman yang dicampur dengan unsur tanah. Ini sebagai menetralkan virus dengan kandungan mineral yang terkandung di dalam tanah tersebut. Antara cara-caranya, sediakan tanah liat putih. Kedua, letakkan satu sudu teh serbuk tanah ke dalam segelas air, elakkan guna sudu besi dan kacau sehingga rata. Kemudian, tunggu beberapa minit sehingga butiran pasir atau tanah mendap ke bawah dan minum air yang jernih. Di samping itu, kaedah mandian berserta bahan alami iaitu tanah juga antara rawatan yang boleh digunakan sebagai ikhtiar bagi merawat penyakit COVID-19. Antara kaedah-kaedahnya, pertama, sediakan air bersih di dalam bekas atau tap mandi yang muat dengan saiz tubuh pesakit. Kedua, masukkan serbuk tanah. Rendaman bagi mandian pesakit boleh dilakukan sebaik-baiknya selama 30 minit untuk kesan yang lebih baik. Begitu juga, kaedah mandian tersebut boleh juga diusahakan dengan kaedah mandian beberapa elemen alami yang lain seperti mandi lumpur, laut yang tinggi dengan kandungan mineralnya yang baik untuk kesihatan tubuh badan kita.
Bagi kaedah tambahan, masukkan serbuk tanah pada selbadi air mandian, kacau campuran air tanah tersebut sehingga sebati dan mandi air tanah tersebut dan ratakannya ke seluruh tubuh. Pendekatan ikhtiar perubatan tidak tertumpu kepada pendekatan moden semata-mata, malah perlu meraihkan dan harmonikan perubatan pendekatan alami dan juga perubatan moden. Kerana asbab penyembuhan tidak tertumpu kepada perubatan berasaskan sains dan teknologi semata-mata, maka raikan kaedah yang sedia ada selagi mana usaha boleh diikhtiarkan. Maka teruskan usaha segenap aspek. Jangan mengalah. Kita jaga kita. Sekian, terima kasih.